Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman sekalian, kembali lagi di channel saya, English Education. Oke, today we will talk about our simple present tense. Oke, before we start the material, don't forget to subscribe, share, like, comment. Okay guys, don't forget ya. Simple present tense. Mungkin saya tidak terlalu membahas panjang lebar mengenai simple present tense. Saya yakin teman-teman sekalian pada dasarnya punya basic dalam bahasa Inggris ini, terutama pada tenses kalian. Jadi simple present tense itu salah satu dari 16 tenses yang biasa dipelajari di sekolah SMA, sekolah menengah ke atas. Okay, let's start. Simple present tense itu kemudian dapat berfungsi untuk menyatakan fakta, termasuk fakta ilmiah, kebiasaan atau rutinitas, dan juga kejadian-kejadian yang terjadi pada saat sekarang ini. Jadi simple present tense itu kebiasaan atau kejadian-kejadian. Rumus tenses dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk membentuk kalimat simple present tense ini relatif sederhana, teman-teman sekalian. Jadi kalau pada basicnya, untuk basic simple present tense ini, kita menggunakan subjek terus verb one, base or present form. Nah, jadi ada kata sinyal, teman-teman sekalian. Apa itu kata sinyal? Jadi kata sinyal itu, dia itu seperti ini, teman-teman. Kata sinyal itu yang dimaksud dengan kata sinyal itu tanda waktu, the time signal atau tanda waktu, baik kata maupun ungkapan-ungkapan petunjuk waktu. Nah, kita kembali. Ini penggunaan kata sinyal itu atau petunjuk waktu. Kalimat yang digunakan itu always, always, every, never, normally, often, sometimes, usually, seldom. Adapun kalimat positif, ini kita membahas secara general dulu, teman-teman. Nanti yang tadi sempat saya scroll, nanti ada penjelasan untuk lebih detail. Ada kalimat positif. For example, Mahi works in a plumbing company. Jadi ada juga Mario always works at very hard in the company. Mario works at to work every day. Kalimat negative sentence. This is the positive sentence. Then we move to the negative sentence. Mario doesn't work very hard in the company. Mario does not come on the time very often. As ini as sentence-nya ya. Does he work very hard in the company? Jadi pada umumnya ada kata yang menjawab yes he does, ada juga kata yang menjawab no he does not. Jadi muncul pertanyaan, kenapa kita menggunakan lagi not, padahal sudah ada penggunaan kata no di sini. Nanti akan dibahas di video selanjutnya. Oke, kita berpindah pada rumus simple present tense. Rumus kalimat verbal dari simple present pada umumnya ini, teman-teman sekalian. Place, minus, and locations. Jadi S
talk about subject, verb 1 it's talk about verb, S or ES. Nanti kita akan membahas juga detailnya mengenai S dan ES. Jadi penggunanya itu untuk kalimat pronoun yang dia mempunyai lebih dari satu benda, object and adverb. Seperti ini teman-teman sekalian. Kalau rumusnya untuk pronouns bisa dilihat di sini, untuk questions bisa dilihat di sini. Tapi saya tidak membahas untuk rumusnya, mungkin teman-teman sekalian bisa mencari di Google. Dan terlalu banyak waktu yang kita gunakan untuk membahas ini. Ya, saya akan membahas yang lebih sederhana saja. Jadi nanti saya akan membuat video untuk penggunaan S dan ES, akan dibahas pada video selanjutnya. Do or does akan dibahas juga pada video selanjutnya. Jadi kenapa bahasa Inggris itu bisa agar kita bisa lebih mudah memahami? Kadang orang-orang itu kurang membuat suatu kalimat dalam penggunaan bahasa Inggris. They always try to memorize a vocabulary. Jadi mereka hanya terus mencoba untuk mengingat kosakata. But never try to make a sentence. Tapi mereka tidak pernah mencoba untuk membuat suatu kalimat. Jadi kita akan membuat suatu kalimat yang mencoba menghubungkan rumus simple present tense dengan beberapa kalimat yang sudah ada di sini sekalian. Jadi for example, contohnya untuk kalimat plusnya, jadi I usually read a book before sleep every night. Jadi saya biasanya membaca buku sebelum tidur setiap malam. Jadi di sini ada kalimat penegasnya, teman-teman. Every night. Nah, jadi dia di sini punya kalimat penegas. Saya biasanya. Jadi kalau kalimat negatif, I don't. Jadi kita menggunakan kata I don't. Artinya saya tidak. Ini kalimat negatif, kalimat penolakan. Jadi membacanya I don't usually read a book before sleep every night. Kalimat pertanyaannya, Do I usually read a book before sleep every night? Apakah saya tidak biasanya. Saya biasanya. Apakah? Ini apakah kalimat pertanyaan. Do. Terus ada rumus untuk kalimat nominal. Untuk kalimat nominal seperti ini. Terus penjelasannya mengenai ya, S itu subject, to be telah dibahas teman-teman sekalian pada video sebelumnya. Mungkin teman-teman bisa melihat. Ini dia relatif simple teman-teman sekalian. Jadi langsung pada subject, to be, terus pelengkap complement. For example, he itu subject, is itu to be, handsome itu kalimat pelengkap. Jadi kita pindah pada kalimat nominal, plus, minus, and pertanyaan, questions. He is not, berarti masuk negatif. Ini harusnya not. Yes, not. Is he handsome? To be plus subject. Handsome bisa diganti, bisa. You can choose another word if you want to change the handsome like a beautiful or other word. Ini artinya tadi teman-teman sekalian, dia laki-laki yang gagah, dia bukan laki-laki.
Jadi ini video lanjutan dari video yang sebelumnya, yang karena saya menggunakan aplikasi Bandicam, jadi ada batas maksimum untuk video ini, cuma dapat 10 menit terus mati. Jadi ini video lanjutan dari video yang sebelumnya. Jadi kita start dari kalimat nominal, dapat dilihat mungkin. Terus subjeknya complement, to be is MR, kata kerja bantu complement. Itu kali complement itu kalimat pelengkap ya teman-teman, kalimat pelengkap bisa dipakai untuk pronoun, adjective atau adverb. Itu kalimat complement. Handsome masuk di mana? Handsome masuk di adjective. Menangani she it. Pasangannya is I, N, I, U, V, D, I. Ini juga nanti akan ada video detail to talk about kalimat pronoun and kalimat nominal, tapi di sini akan saya akan membahas sedikit saja the difference between nominal and pronoun. Jadi penggunaan kata, jadi kalimat yang menggunakan kata kerja verb, kalimat verbal ini ya teman-teman, kata kerja tersebut bisa berupa present form, itu verb want, kata kerja pertama, past form, kata kerja kedua, atau present participle form, itu verb be, ya, maupun verb in, kata kerja yang sedang berlangsung. Terus kalimat nominal adalah kalimat yang tidak menggunakan kata kerja verb. Nah, jadi ini bedanya teman-teman sekalian. Ada yang menggunakan kata kerja verb, ada yang tidak menggunakan kata kerja verb. Nah, tapi menggunakan kata kerja bantu auxiliary verb. Jadi ada kata kerja bantu dari kelompok to be, diantaranya is, am, are, was, will, and be. Nah, ini ada contoh teman-teman. Nah, jadi ini tadi time signal ya. Sorry saya menyusun di bawah agak rancu mungkin penjelasan saya ini. Semoga bisa dipahami. Nah, jadi untuk video selanjutnya nanti mungkin teman-teman tulis komen di bawah saja jika ingin saya kirimkan mengenai tanda waktu, the time signal. Nanti saya akan tulis di kolom komentar atau untuk bio agar teman-teman mudah memahami. Nah, untuk menyatakan aktivitas biasa dilakukan habitual action. Ada dua kegiatan untuk simple present tense teman-teman sekalian, itu habitual action dan general truth. For example, we often go to work together every morning. Nah, jadi selalu ada kalimat penjelas every morning, in the morning, go to work, often go to work, sometimes get up. Ini untuk habitual action. Untuk menyatakan kebenaran umum, general truth, itu for example the sun rises in the east and sets in the west, a week has seventh day, eight. The sun rises in the east and set in the west. Jadi matahari itu terbit di timur dan terbenam di barat. Seminggu mempunyai 7 hari. Sekian teman-teman sekalian.